teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido mi kanal. Berjumpa lagi bersama saya Donna Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi dapat pesanan gede-gedean ya. Dan hari ini itu super ekstra sibuk banget karena suamiku pas banget tugas keluar kota. Jadinya mau nggak mau aku mesti nganterin anak-anak sekolah dulu ya sebelum ngerjain masakan atau pesanan. Yaudah, pokoknya jangan ngomong lama-lama ya. Simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Semua bahan yang akan dimasak. Oke, ini aku mau proses untuk nasi kuning. Sebelumnya ini aku mau rendam dulu pakai 2 liter air. Biar nanti hasilnya tidak ngeletis ya, atau tidak keras. Setelah direndam, kita diamkan selama 30 menit. Oke, ini sudah pada ke permukaan, kita angkat. Tuh, kuat menul-menul, tinggal kuat baru ledenya. Oke keluarga onlineku, kita bikin yang isi daging cincang dulu, lanjut. Nah, ini aku ganti panci, soalnya ini yang agak lebar, biar muat gitu ya. Oke, sekarang mulai aja, ini sudah mendidih. Airnya kita matikan aja, sama ya, seperti bakso sebelumnya. Oke, ini sudah mengapung ke atas, sudah mateng ya, kita angkat. Ini dia 4 kilo baksonya. Oke, ini aku mau bikin nasi bakar, tumis bumbunya. Kita tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Oke, tambahkan bumbu. Tambahkan santan. Sekarang kita bungkus. Oke, ini aku mau bikin adonan bala-bala. Kemudian kasih garam, kaldu, dan merica. Kita aduk. Setelah ini kita tambahkan air. Sedikit demi sedikit dulu. Kita masukkan semua bahan sayurnya. Ini aku kasih seledri, juga bawang daun, kemudian wortel, dan juga kol. Kita aduk dulu. Nah, setelah direndam selama 30 menit, sekarang kita kukus selama 15 menit. Tempat lain kita campurkan santan dan juga air. Ini airnya menggunakan 1200 ml. Nanti aku tambahin lagi 200 ml-nya karena tempatnya kekecilan. Kita aduk rata seperti ini. Oke, sekarang kita bikin kuah untuk diaronin. Kita tumis bawang merah. Kita tumis-tumis sampai bawangnya harum. Tumis menggunakan 4 sendok makan minyak sayur. Setelah harum, kita masukkan air santan yang telah dicampur dengan 1200 ml air. Nah, berhubung tadi kurang, jadi ini tambahin 200 ml-nya. Setelah ini kita tambahkan daun salam, daun jeruk, serai dan juga pandan. Kita beri 1 sendok makan garam. Kemudian kunyit bubuk 1 sendok makan juga. Kita aduk rata. Aduk-aduk ya, biar santannya tidak pecah sampai mendidih. Jika perlu tes rasa biar kita tahu sebelum dimasukkan nasinya atau berasnya. Oke, ini sudah mendidih. Kita matikan apinya. Kita masukkan berasnya. Setelah ini kita aduk rata sampai berasnya terendam, biar tidak keras. Kita biarkan selama 30 menit atau sampai tanak, airnya meresap gitu. Sampai lupa teman-teman, kasih air lemon ya. 1 sendok makan. Kita aduk kembali. Biar hasilnya gelis, kinclong ya. Atau mengkilat. Oke, kita tutup. Oke, ini 30 menit sudah berlalu ya, sudah tanak. Kita kukus selama 1 jam. Nah, kita kasih lubang tengahnya teman-teman ya, biar matangnya sama rata gitu. Nah, seperti ini. Oke, kukus selama 1 jam ya. Nah, nasi kuningnya sudah matang, cantik banget. Lihat, mantep-mantep. Kita angkat ya. Nah, ini aku mau bikin lemper dulu ya, dan ini mau numis isiannya yang ayam suwir. Masukkan ayamnya. Oke, sekarang ini aku mau bikin bihun goreng. Masukkan cabai, daun salam dan juga lengkuas. Masukkan tempenya. Kita kasih air. Garam secukupnya aja, kaldu juga secukupnya, kemudian merica, juga secukupnya. Setelah ini masukkan bihunnya. Setelah ini kita beri saus tiram, kemudian kecap manis, Nah, ini bihunnya sudah matang, kita angkat. Oke, ini lanjut bikin ayam bumbu Bali. Tumis bumbunya yang sudah dihaluskan. Jangan lupa masukkan sereh dan juga daun salam, daun jeruk. Aduk rata. Setelah ini masukkan ayamnya yang sudah digoreng sebelumnya. Tambahkan santan, ya, kita taruh sini ayam bumbu Balinya. Aku lagi mau bakar lemper, teman-teman. Oke, ini udah matang. Lemper bakarnya kita masukin. Oke, sekarang kita bakar nasi bakar ya. Mantap kan ya. Ini nasi bakarnya juga sudah matang, kita angkat aja. Taruh sini ya. Ini juga ada pesanan bala-bala atau ote-ote. Nah, otetnya sudah matang dan ini tinggal terakhir ya bala-balanya. Adonan terakhir. Ngebut-ngebut ya, karena hari ini apa-apa sendiri aku, teman-teman. Si akangnya nggak ada ya. Tapi tak apa-apa. Kita harus bisa tanpa suami juga ya. Harus kuat atuh ya. Jadi perempuan harus kuat, gak boleh lemah. Sebentar ya, teman-teman. abaikan suara yang drader-drader ya, rempong dia mah ya, orang lagi bikin konten kerja randeng atuh ya. Ini yang matanya aku masukin ke sini, nggak apa-apa lah ya, suara aku lebih kenceng atuh ya daripada ini aku udah di ini. Oke, ini aku masukin ke wadah dulu biar nanti tinggal packing nasi mini tumpengnya. Meni garilis atuh ya, bala-balanya juga edun nah ini juga ada bakso mercon, pesanan bakso mercon juga ya, kuat merdok atuh. Oke, ini mau goreng tumis, bukan goreng oseng buncis ya. Osreng. Nah. Oke, sambil osreng buncis kita angkat tumpeng. Maksudnya nasi kuning. Bukan tumpeng, nasi kuning cenanya. So, plok biar dingin gitu ya. Cantik banget nasinya. Nah, diampiar-empiar biar beyar atuh ya. Mantep. Oke, keluarga onlineku udah beres semua, kita bungkus-bungkus aja, kita bawa ke meja ya. Oke, ini bakso merconnya. Nah, keluarga onlineku, pesanan hari ini sudah siap. Oke, kita bungkus-bungkus. Ini mau bungkusin batagor dulu ya. Oke. Dibalik. Dibalik atuh ya. Ya, ngajungkir. Kuat jungkir balik atuh. Dulu riweh ya, kalau nggak ada suami tuh kuat pak pikpek we atuh dah ya, berisik banget ini yang ngerjain apartemen ya, ini dradrud aja atuh. Oke, terakhir ini, habis ini kita bungkusin mini tumpeng ya, atau tumpeng mini. Oke, kita ini ya disisihin dulu biar tidak nyesek-nyesekin tempat ya. Oke. Sekarang lanjut yang mini-mini tumpeng. Kita mini tumpeng ya. bihun, nah emplok-emplok cenanya. Kemudian nah sambelnya di sini ya, jadi udah nyongclok atuh. Nah nyongclok di sini. Oke, tinggal. Oke, ini sudah selesai semua teman-teman. Ini aku mau bungkusin ya karena aduh kuat riwuh atuh ya. Ayo jararake. Ini Mbak Puri 3 batagor. Taruh di sini. Ini yang 2. Dan ini ibu suaminya. Oke, ini asli tumpeng ini 2. Oke. Dan ini yang 7 ITPC. Oke keluarga onlineku, ini aku mau jalan ya nganterin, soalnya keburu-buru banget. Jadi sampai ketemu aja di kantor ITPC, oke? Pokoknya stay tune terus. Akhirnya aku mau nyetir. Nah ini aku sudah sampai ke kantor ITPC. Oke keluarga onlineku, sudah dihantar ya barangnya, maksudnya pesanannya. Jadi ini aku mau lanjut ke Catalunya, mau beli belanja juga untuk pesanan berikutnya ya. Udah, sampai ketemu di next video aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego, hatur nuhun, wilujeng kantun sadane. Bye bye.